Kapan terakhir kali naik pesawat? Lama jawabannya. Kapan terakhir? Ini di mana, Mas? Bodoh amat. Terbanget ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar dan timnya sudah sampai di bandara. Ya, dia sudah siap take off, tinggal menunggu jam dan waktunya. Kini Bang Putra pun telah tiba. Mereka bersama-sama akan menuju Pulau Dewata, Bali. Hal yang menarik adalah ketika Bang Bi selalu kangen sama si Dedek, kelihatan dari raut wajah dan sibuknya dirinya yang selalu otak-atik HP-nya. Tentu mau menghubungi siapa lagi, guys? Ini di mana, Mas? Ya tentu mau menghubungi sang kekasih yang lagi tak bersamanya. Pokoknya di hari ini kegemuan dan keuangan, ulah dan perilaku Bilar memang nampak sekali. Begitu ya, seakan dipaksakan tersenyum karena tak bersama kekasihnya yang manis ini. Sebentar lagi dia akan take off. Tentu doa yang terbaik adalah mendoakan semoga Bang Bi selamat sampai tujuan. Dan juga acaranya membela timnya Avenger FC berjalan dengan baik. Dan juga tentu iringan doa dari sang kekasih, Lesti Gejora, yang tak henti-henti mendoakan hal terbaik demi sejolinya itu, pasangan couple cute yang selalu terviral, tergemoy, tergesrek, teruu di tahun ini. Ya, mudah-mudahan Bang Bi nanti tanggal 29 sudah sampai di Jakarta lagi sehingga bisa langsung mengisi acara Popa. Ya, itulah doa kita dan juga agar kegemoyan ini tak lama, karena kita sendiri merindukan mereka berdua selalu bertemu sebagai sejoli yang tentu akan selalu bikin kita baper, karena yang saban hari ditunggu oleh banyak orang adalah keromantisan hubungan mereka berdua, kegesrekan hubungan Lesti dan Bilar yang selalu bikin kita cute tak henti, bikin stamina di saat pandemi sekarang ini. Selalu bahagia, selalu sehat, hidup sentosa tentunya. Itu saja. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru tentang keuangan kebaperan mereka selalu update kalian dapatkan. Oke, terima kasih. Bye-bye. Yuk.